Balik lagi sama Chance Journal Chandra Budiman YouTube Channel. Kita mau kemana nih? Mau balik rumah. Kita mau ke Melbourne, guys. Nah, menggembirakan sekali, kita dapat voucher gratis nginep di Westin Hotel. Nah, Westin Hotel Melbourne. Pokoknya kita untung banget. Hari ini kalau kita cek, harganya tuh 500 San dolar Australia, guys. Tapi kita dapat for gratis, for free. Karena waktu itu kita ngantri ada Melbourne promotion gitulah, promosi untuk kota Melbourne. Nah, kita ngantri, ternyata dapatnya gituan, guys. Jadi lumayan buat liburan singkat kita di tanggal 1 Januari 2022. Stay tune ya, guys. Kita bakal berangkat ke sana. Guys, kita lagi isi bensin. Ada yang bawa kapal, men. Ini daratan, nih daratan. habis isi bensin dan mungkin sebentar lagi mau nyampe, guys. 7-Eleven. Udah enggak ada di Indonesia ya? Nah, udah isi bensin, sekarang kita jalan lagi. 30 menit, guys. Bakal nyampe. Tuh kapalnya tuh, guys. Mantep ya. Orang di sini lumayan gila gitu, guys. Jadi mereka rela-rela bawa kapal, terus habis itu main deh di lautan mana. Atau mereka kayak bisa tinggal di satu tempat terus main-main. Ya sama sih, Indonesia juga begitu sih ya. Cuma gue di Indonesia nggak pernah. Jadi di sini gue baru lihat orang-orang gitu, guys. Tapi di Indo jarang yang bawa kapal ke jalanan. Nah, gitulah, guys. Intermezzo menuju Westin Hotel Melbourne. Nanti gue bakal tunjuk-tunjukin lobby ini itu sampai ke kamar kita, guys. Sekali lagi, gratisan. Stay tune, guys. Hey, guys, udah di jembatan Westgate Bridge. Tapi lu lihat sendiri depan kita. Gue kasih tau lagi ya. Tadi kan ada yang bawa kapal. Nah, ini bawa, gue gak tahu namanya apa, camper van mungkin. Nah, jadi di dalam ini ada ranjang, ada kulkas, ada toilet bisa, ada dapur bisa. Nah, orang-orang di sini gitu, guys, kalau jalan-jalan tuh. Gue kasih lihat nih. Nah, dia bawa mobil gede, derek dah tuh camper van-nya. Nah, di situ dia bisa jalan-jalan road trip gitu, kan? Road trip apa ya namanya? Stay bisa 2 minggu di jalanan mana, keliling mana gitu, guys. Ya, mantep sih. Makanya semoga kita semua sehat-sehat, terus rezekinya banyak, lancar, jalan-jalan nikmati ciptaan Tuhan ya, guys. Itu juga impian gua. Gitu, guys. Nah, ini udah di jembatannya, tadi gua bilang namanya Westgate Bridge. Bisa dilihat sebelah kirinya. Ah, itu kota-kota Melbourne-nya, guys. Jadi building-building tinggi di situ udah semua. Mantap, mantap. Nah, di depan kita laut nih, guys. Kalau kelihatan. Mantap, mantap. Nah, nanti gua kabarin lagi, guys, kalau udah nyampe dekat-dekat hotel ya. Guys, kita udah mau nyampe nih, udah di Melbourne. Oh, ternyata sepi, nunggu-nunggu. Nah, ini namanya Jalan Collins.
di video-video sebelumnya nggak pernah nih guys gue videoin, jadi sekalian gue videoin. Ini jalanannya bagus banget karena banyak gedung-gedung tua. Gedung-gedungnya tapi bagus, hiasan-hiasan segala macem guys. Dan di sini tuh banyak barang-barang yang kelas-kelas. Kelas-kelas Ramayana, kelas-kelas Robinson, kelas-kelas apa Matahari kalau masih ada, kayak PG gue udah denger tutup. Kelas-kelas apalah? Maksudnya maksudnya yang apa? Bermerek mahal. Nah, bukan kelas yang tadi guys. Nah, kayak gini-gini guys. Tuh ada Rolex. Ayam. Kita beli Rolex palsu aja. Nah, ini gedung-gedung tuanya. Masih ada hiasan Natal dikit. Tuh ada Tech Hire. Nah, ini juga ada tuh merek-merek jam tangan, tas, Longines. Waduh, gue nyebut merek terus nih. Semoga gue di-endorse sama mereka ya, guys. Nah, habis lampu merah ini, kita tuh bakal nyampe nyampe hotelnya guys, Westin Hotel Melbourne. Nah, sebelah kiri nggak tahu ada apa tuh, rame-rame. Wah, nanti apa nih? Menarik. Ntar kalau menguntungkan gue cari tahu. Nah nih guys, di sebelah kanan guys. Nah, di sebelah kirinya juga ada Regent Theater. Kita pernah nonton di situ waktu itu. Nah, ini dia Westin Melbourne. Gaya guys. Aduh. Ntar kita lihat ya. Ada sesuatu yang juga menjadi perdana buat gua. Eh, coba tebak apa? Yang nginep di hotel bintang 5 udah jadi satu perdana lah buat gua. Ada yang lain, guys? Yang gua belum pernah seumur hidup. Nggak tahu ntar gimana, mobil gue dibawa kabur atau apa gitu guys. Nah, jadi kan gue tadi udah sebut mobil, mobil gue bakal parking valet ya, mobilnya dibawa kabur guys. Gaya kan? mobil biasa tapi gayanya luar biasa ya, mumpung gratis guys ya. Nah, kita udah nyampe, stay tune guys, nanti gue kasih lihat depan-depannya ya. Mobil kita udah di Vale. Gue dapet tiketnya. Tuh. Gaya guys, ini yang tadi gue bilang, gue belum pernah. Tapi, wah mobilnya udah mau kabur guys. Stay tune ya, kita lihat. Nah guys, gue ngomongnya pelan-pelan ya, bisik-bisik. Tadi itu prize winner-nya gue, gratisannya guys, tiket masuk sini. Nah, ini lebih kurang lobbynya. Dan abis ini gue bakal check-in guys. Stay tune ya. Di sini kita langsung masuk ke kamar. Thank you ya guys, udah nontonin kita semua perjalanan dari Ballarat dan beberapa keseruannya dan nuansa-nuansa hotelnya di lobby. Terus kita bakal lanjut lagi ke konten berikutnya guys. Stay tune sebelum sesudah mana-mana belakang-belakang. Pokoknya nontonin terus ya. Chance Journal, Chandra Budiman YouTube channel. Thank you guys.